Halo guys, welcome again with me Dafar Afrikanza channel. Dan ya, selamat datang kembali di channel Dafar Afrikanza. So, jadi di video kali ini aku mau memainkan game Sausage Man. Ya, ini adalah game yang game Battle Royale yang lagi viral-viralnya, atau bisa dibilang saingannya FF atau Free Fire. Dan juga ini game nomor 1 ya di Play Store untuk saat ini cuy. Ya, bisa dibilang ini game baru tapi langsung hype, boom, langsung boom, dan di nomor 1 di Play Store. Kalau nggak percaya, cek aja di Play Store. Dan di video kali ini aku mau main solo ya cuy. Mau main solo, apakah kira-kira aku bisa bertahan di peringkat 1 tentunya atau tidak. So, kita coba aja. Dan BTW sebelumnya aku sudah buat videonya, tapi sayangnya nggak ada suaranya. Jadi suara kumiku tuh nggak ada, hilang. Jadi ya bisa dibilang itu cuman gameplaynya doang. Tapi kalau misalkan gameplaynya doang yang aku tampilkan, pasti kalian nanti takutnya bosan kan. Makanya dari itu ya aku harus ngomong biar kalian tidak bosan. Jadi bisa dibilangnya adalah gameplay kedua aku ya yang nge-solo. Tapi ya mungkin aku anggap aja lah yang pertama kalinya. Anggap aja yang pertama kalinya ya. Anggap aja ini klasik yang pertama kalinya. Dan bisa dibilang menjadi video pertama yang cukup memuaskan untuk di channel ini. Video Sausage Man pertama terus tuh memuaskan juga buat kalian dan juga buat aku tentunya sendiri tentunya. Oke. Dan ya kalau begitu tanpa apa-apa kita langsung aja main mode klasik. Dan tentunya saya memilih solo. Solo dong, kita main solo untuk aku. Aku main solo. Jadi kedepannya kalau misalkan kalian pada suka dengan aku bermain game Sausage Man ini, aku akan buat kontennya dan juga live streamingnya. Jadi untuk kontennya sendiri itu khusus aku main sendiri ya, main solo atau enggak main sama temanku. Dan kalau untuk live streaming itu aku mabar sama kalian. Jadi ya aku ngikut-ngikut kalian aja sih. Kalian undang aku, nanti aku ikut ke room kalian. Gitu aja sih kalau misalkan untuk live streaming. Tapi kalau untuk khusus konten itu aku main sendiri atau enggak aku main sama temanku ya, kalau misalkan temanku ada yang main game Sausage Man ini cuy. Gitu. Oke, tapi enggak apa-apa. Dan ya sebenarnya sih aku juga cukup kesal sih karena video, bisa dibilang video aku bermain klasik yang ke pertama kalinya mic-nya nggak hidup. Kan nyebelin juga. Aduh nih. Oke, ya. Aduh, sorry banget nih. Jadi kacau begini. Gara-gara longgar nih. Suka banget kayak gini. Padahal konekin dikit tiba-tiba ngilang screen-nya. Aduh. Tiba-tiba ngilang sendiri. Padahal tadi aku main mainan pertama aku nggak kayak gini loh. Tapi kok yang kedua ini malah kayak sampah ya. Malah jadi kacau gini. Ini tanda enaknya kalau recording guys. Ini ganti aja nih. Bentar, buka tas. Masih ada 100 orang nggak tuh? Buang dan ganti. Ya sip. Nah otomatis muncul. Oke nggak apa-apa lah. Aku anu aja. Aku nikmatin aja lah. Semoga kalian juga bisa nikmatin. Dan ya aku juga sambil cek nih kalau misalkan terjadi suara aku hilang. Oke tapi ini sepertinya aman sih. Tadi sempat hilang karena ya ini juga kabel USB-nya tiba-tiba anu longgar sehingga suka hilang ini screen-nya. Tadi itu BTW aku ngekill 17 terus tuh menang juara 1, tapi sayangnya kenapa mic-nya hilang coba suaranya. Aduh. Padahal kalau misalkan tadi tuh nggak hilang jadi permainanku yang bagus itu. Tapi sayang banget deh. Weh, ada musuh aja. Oke. Kita hajar aja guys, let's go. Tanpa keker ya, tanpa keker gaming. Oke, dapat satu bro. Dapat satu. Harusnya aku nembaknya di sini aja, nah pakai jari kiriku. Oke. Lumayan, not bad. Oke, lock. Nah, ini larinya di lock. Oke, kita coba cari peluru dulu di sini. Dapat panci men. Oke, energi pack ambil. Energi apa sih? Energi drink, bukan energi pack, energi drink. Oh, ini bagus nih. Oke, ganti aja lah. Oke, dan aku buka tas dulu terus aku buang-buang nih. 9mm-nya nggak aku buang kali. Biarin aja lah buat pistol kalau dapat. Kalau dapat pistol yang pelurunya 9mm. Kita coba searching apa itu? Ada apa itu? Boleh tuh. Oh, kartu identitas. Oh, ini kayaknya Shadow Clone ya? Iya, kayaknya Shadow Clone deh kalau setahuku. Oke, ini peluru itu. Udah penuh nih sepertinya pelurunya. Keren juga sih ya.
bisa dibilang di game Sausage Mini ada skillnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita dapat kayak gitu, nanti dapat skill tergantung dari skill yang kalian ambil apaan. Terus itu juga yang aku suka dari game itu, kita bisa double jump. Nah, double jump gini aku suka banget. Terus kalau yang kedua yang masih aku juga sukai dari game ini, yaitu bisa dibilang yang noob itu kalau setauku masih digabung gitu loh jadi satu. Atau mungkin di sini ada ada botnya, aku juga nggak begitu ngerti. Tapi sepertinya kalau dari yang kulihat-lihat, ada musuh nembak. Oke, waduh, santai pak, waduh. Oke, pakai dia. Kena kamu lagi, mamam tuh. Oke, aku mengkill Happy Sophia. Oke, Happy Sophia. Tapi sepertinya sejauh ini yang kulihat itu nickname aja sih, tapi aku nggak tahu, belum tentu sih nickname, bisa jadi player ya. Oh, ini dapat lagi cuy, dapat lagi. Ini kalau kembali lagi, diulang lagi gitu ya, nggak bisa. Soalnya aku pakai aja tadi ya kalau begitu tahu ya. Tapi sayangnya aku tidak melihat di sekitar lebih dahulu. Belum bisa pakai perban sepertinya. Aku nggak tahu itu perban atau apa. Tadi aku sampai mana ngomongnya, lupa lo. Tar, aku mikir-mikir dulu. Aku sambil jalan-jalan karena ada musuh nih, jadi lupa. Oh ya, sampai ini. Apa kalau yang noob-noob atau baru main tuh digabung gitu loh jadi satu. Itu yang aku suka juga. Terus bisa dibilang pro player sepertinya sih digabung jadi satu juga. Nah, itu juga yang aku suka sih. Itu bisa dibilang namanya adil. Yang dimana yang tingkat tinggi, tingkat pro itu lawannya tuh yang noob. Bukan, maksudnya lawan pro. Kalau yang noob lawan noob gitu. Oke, ada musuh situ, tembak. Mamam tuh. Ada satu musuh lagi tapi di mana? Wah, itu dia. Oke, tembak. Aduh, habis peluruku. Ya Allah, sedih. Nah, mamam tuh. Dua musuh cuy, jadi sudah ngekill 4. Sisanya 7. Oke, 75 player ya. No, my not bad, not bad, not bad. Semoga bisa lagi nih, setidaknya harus bisa. Please, bisa, please. Ganti dulu. Ganti Scar. Lelelelele. Ini nggak aku ganti, maksudnya ini yang aku ganti. Nah, iya gini. Ini baru betul. Ini juga isi peluru dulu nih. Oke, sip, nice. Gitu. Dan makanya bisa dibilang kenapa ya aku dulu tuh BTW pernah main game COD Mobile, terus juga pernah main Mobile Legend, dan sekarang tuh aku sudah pensiun. Itu bisa dibilang udah berhenti main game itu. Kenapa? Ya karena itu, di ranked-nya tuh nyebalin banget. Dan kalau misalkan tentunya kalian juga beberapa yang nonton mungkin ada yang mendapatkan nasib yang sama seperti aku, karena kalah rank atau ya karena musuhnya tuh terlalu jago. Maksudnya kita yang noob-noob itu digabung sama mereka yang jago-jago, makanya jadi permainan kita tuh kurang puas gitu loh. Maksudnya ya nggak puas, nggak memuaskan banget. Apa ini? Oh, jamur bisa memperbesar nih, berubah jadi besar. Oke. Dan karena tidak ada jeep di situ. Dan karena ketidakadilan itulah yang membuat ya aku berhenti dari game itu, dari game CODM sama Mobile Legend. Udah lama aku tinggalin game itu. Dari berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Iya, 2019 pun ninggalin game itu. Kalau CODM nya 2019 ya kalau nggak salah. Iya, 19. Benar. Kayaknya aku nggak main game itu karena itu. Ya, aku harap sih semoga untuk game Sausage Man nih ya seperti itu. Apa maksudnya gamenya ya adil lah. Player yang noob sama player yang pro tuh aku harapkan bisa dikasih permainan yang deal lah. Ada yang anu. Jadi biar seru gitu loh. Ya kalau misalkan developernya nonton, wah keren sih. Tapi itu bakal susah, membutuhkan waktu lama sepertinya. Nice, kena kamu. Oke, saya mengkill siapa tuh? Mengkill Heroic Ramnos. Siap. Sama senjatanya. Sama-sama Scar cuy. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut perjalanan kita. Bentar, kita lihat zona dulu. Oke, mungkin aku akan menuju ke mana kali? Kesini kali ya. Ya, ke Picheng. Oke, let's go. Dan ya, ayo kita langsung gas ke Picheng guys. Let's go. Oke, nice, sudah sampai. Kita minum energy drink dulu.
biar mengisi darah kita yang kosong barnya. Nah, mantap. Oke, belum ada musuh sepertinya sama sekali di sini. Dan di sini aku udah mungkin 5, sisa 65 musuh ya. Oke, apakah aku bisa skill seperti tadi 17 people atau mungkin lebih? Ya, semoga bisa lebih sih. Keren sih kalau bisa lebih. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa dah. Yang penting kita anu aja juara satu aja, guys. Yang penting menjadi number one. Oke. Cari peluru ini dulu nah. Dan tadi juga permainan sebelumku tuh ada Gatling Gun-nya tuh keren banget deh. Tapi ya enggak tahu nih dapat, semoga dapat Gatling Gun sih. Eh, ada musuh. Kok saya merasa dia nembak. Oke, apa ini? Ambil aja lah. Walaupun tidak mengerti apa kegunaannya. Ada musuh tadi tuh ya. Eh, bukan musuh, kayak bom. Aku di zona merah ya. Kalau zona merah tuh ini ada bom-bom gitulah. Kalau setahuku begitu sih. Oh, oke, udah pindah cuy. Ah, kan simulasi bombing. Benar. Ternyata benar cuy. Kalau merah-merah tuh kayak bombing gitulah. Apa ini? Ah, ini kayak Gibbonsin lagi ya. Waduh. Ah, belum kugunakan. Nantilah kugunakan. Mungkin tunggu ada musuh kali ya. Oke, loncat. Nice. Aduh, tadi padahal videoku udah anu loh. Videoku tuh tadi itu sudah berapa ya? Sudah 30-an. 30 menitan, 35 tadi. Tapi malah gagal hasilnya. Jadi aku harus ngulang. Aduh, palaku juga udah pegel nih, harus lihat ke bawah. Gini dah, nggak enaknya kalau main HP, main game di HP sambil recording. Kalau main sendiri mah masih bisa lah. Kalau ini kan masa sambil recording, jadi sulit gitu loh. Ini aku juga mirroring nih, sambil mirroring juga recordingnya. Wih, ada bola api. Wait, coba ambil lah. Oke, nice. Ada bola api nggak tuh? Keren juga ya. Keren. Tapi belum bisa dipakai nih. Ini gunanya apa ya, Shadow ya? Aku belum tahu. Ntar aku coba nantilah. Tunggu ada musuh, kita relax dulu cuy. Sisa 59 sama aku jadinya 60. Oke, bisa lah bertahan. Jadi intinya ini bisa lah satu battle. Seharusnya bisa sih. Kalau misalkan satu battle aku bertanya lama ya, satu video tuh satu battle. Tapi kalau misalkan di satu battle aku tidak bisa bertahan lama, ya maksud cuma sebentar, baru aku lanjutkan battle lagi gitu sampai durasinya sesuai yang aku inginkan. Gitu guys. Kalau sedang ya, kalau sedang juga gak apa-apa sih paling. Kalau misalkan udah 20 atau 15 mungkin gak apa-apa juga kali. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga kalau aku langsung end recordingnya. Biar durasinya juga gak lama-lama juga. Dan juga biar editingnya gak ribet juga. Itu masalah editing itulah yang anu. Yang lamain. Nanti belum apa, belum editingnya, butuh waktu berapa. Tapi kalau ini sih paling cuma nge-cut doang sih aku. Dan kalau misalkan kalian kalian tuh suka nggak sih kalau aku komentar-komentar gitu? Ya walaupun lebih terasa sih kalau pas live streaming ya, kalau komen-komen dari yang lain. Tapi ya kalau misalkan kalian suka nggak masalah sih. Jadi ya nggak hanya aku main-main doang, jadi aku sambil komentar gitu loh. Wih, dapat Little Penny, nice. Ini Hawk Rider niche. Kalau di COC Hawk Rider. Oh iya, dan juga untuk COC, BTW COC banyak dari kalian juga yang bertanya, "Bang, kenapa nggak main COC juga, Bang?" Ya sebenarnya mau aja sih kalau misalkan akunku dulu tuh ingat, cuman sayangnya kalau akunku tuh lupa, aku udah lupa, email passwordnya udah lupa. Jadi kalau aku mau main lagi dari TH1 tuh rasanya mager banget. Kalian bayangkan dari TH1 sampai TH8 butuh waktu berapa lama, cuy? Lama banget, membutuhkan waktu lama banget. Belum nanti ngumpulkan poin koinnya, elixirnya atau apalah.
dan segala macam hal, belum upgrade-upgrade yang lainnya. Biasanya sih aku kalau upgrade TH tuh mentok dulu, nunggu sampai mentok baru upgrade, upgrade TH ke berapa gitu. Biasanya dulu aku gitu kalau dari cara mainku. Kecuali kalau misalkan, ya kalau misalkan aku sultan atau punya yang uang banyak dan ya nggak menunggu lama-lama, kan bisa langsung beli diamond. Nah, gitu aja sih. Cuman kalau yang kere, kere hore, saya kan masih kere hore guys. Kere hore seperti saya mau mengharapkan cepet naik TH8 susah, impossible. Wih, ini juga nih. Tapi ini tadi aku juga sempat coba dan ya kempes akhirnya. Janganlah, naik Hawk Rider aja lah. Mana Hawk Rider tadi ya? Hawk Rider, where are you, bro? Wih, aku belum ada musuh, belum ketemu musuh ya. Padahal tadi itu di permainan pertama aku, permainan solo pertama aku menemukan musuh lumayan banyak ya. Kenapa sekarang tiba-tiba susah juga narik musuh? Gak seperti tadi. Aduh, aku kehilangan Hawk Riderku guys. Eh, zonanya, oh my god, zona amannya di situ. Saya mending, kalau zona aman aja. Oh ya, aku belum ke tanda markernya tuh guys, makanya belum hilang. Ini BTW apa sih? Apa sih ini guys? Oh, nggak bisa digunakan ya? Ya sepertinya nggak bisa ya. Ya udahlah, kita tinggal aja. Aduh, where's my Hawk Rider? Di mana Hawk Rider saya? Paling kalau untuk game Battle Royale ini aja kali yang kumainkan ya kalau di HP. Kalau di PC aku mainnya GTA Battleground tentunya. GTA San Andreas Battlegrounds, GTA PUBG cuy. Paling itu aja sih. Kalau Free Fire masalah besar banget size-nya, malas ya aku. Walau size-nya besar-besar, memoriku habis nanti. Kalau misalkan aku butuh apa-apa, nanti kalau habis kan repot. Soalnya kan file-nya itu juga kebutuhan kalau misalkan download file tugas atau apa dan segala macam hal yang yang penting, kan jadi ribet nanti kalau misalkan penuh. Jadinya ya makanya aku nggak mau main Free Fire. Free Fire, PUBG, Mobile Legends besar banget size-nya ya, males banget. Kalau game ini kan ya bisa dibilang masih kecil lah. Masih kecil makanya aku mau-mau aja. Ya nantilah, enggak tahu nanti seperti apa. Kalau misalkan sudah punya kapasitas yang anu, yang maksimal. Mungkin kalau punya kapasitas yang maksimal untuk HP-ku, mungkin aku bisa berubah pikiran kali. Bisa berubah pikiran mau nyobain Free Fire juga mungkin ya. Tapi kalau untuk saat ini aku mau menghindari dulu untuk game-game yang berat-berat. Yang bukan berat-berat sih, lebih tepatnya maksudnya game-game yang anu lah. Ya berat-berat juga ngindarin sih. Contohnya kayak Genshin Impact. Genshin Impact tuh wah nggak kuat di HP ku. Contohnya ya menghindari game-game berat dan tentu juga game-game yang memiliki size yang besar. Itu intinya. Aduh ini kelangin dulu lah. Kita pergi ke atau sini aja lah. Ya situ aja kali. Kita berada di tengah safe zone aja. Kalau berada di pinggir-pinggir nanggung pak. Oh wih ada ini guys. Wah tapi wih ada Hawk Rider lagi. Kalau pakai itu aku harus mengorbankan Hawk Riderku. Yang Hawk Rider sangat penting. Oh ya kalau nggak salah di game sosis ini karakternya ada anu ya. Ada apa sih, nggak hanya sosis doang. Kuliatin ada naga, ada karakter apa. Atau mungkin itu skin doang ya. Nggak tahu, coba kalian komen aja di bawah nanti kalau misalkan kalian mendengarkan ini, mendengarkan pertanyaanku ini. Kalau misalkan ada yang komen berarti ya, maksudnya nggak ada komen tentang ini berarti ya kalian tidak mengetahui omonganku ini. Wih 14 sisa 13, oke. Nice. Tapi ya bisa dibilang eliminasinya atau apa, mode musuhnya cuma dikit doang guys. Cuma dikit doang loh, aku 5 doang ya. Tadi padahal 17, sekarang cuma 5 guys. Sedih sekali hidup saya. Aduh, padahal permainan pertamaku bagus guys. Tapi sayangnya mic-nya pak, aduh mic-nya gak kerekam. Aduh, gak merhatiin aku tadi. Makanya ya gitu sih. Intinya kalau kalian jadi content creator ya itu yang kalian harus ambil resikonya.
ada yang kekurangan inilah kalau misalkan kalian lupa. Kalau misalkan recording apa, nanti gameplaynya nggak kerekam lah, cuman facecam kalian kerekam sama suara kalian, atau mungkin facecam kalian nggak rekam terus suara sama kalau misalkan suara sih nggak masalah aku. Kalau aku lebih baik facecamku yang nggak anu, yang nggak kelihatan daripada suaraku yang hilang. Karena kalau sudah suara hilang pasti ya nggak seru. Jadi ya cuman game doang tuh kan nggak seru. Game tambah sound effect tuh menurutku nggak seru guys. Menurutku kalau orang main game sambil komentar tuh malah seru. Kecuali kalau misalkan kayak contohnya tanpa suara, kayak aksi-aksi pro. Contohnya kayak game Far Cry, Far Cry 3. Aku tuh suka banget lihat orang main game Far Cry 3 yang melakukan stealth kill. Stealth kill itu buat yang nggak tahu, stealth kill itu adalah membunuh secara diam-diam. Nah, pokoknya trik-trik atau apapun yang bisa dibilang ya yang pro lah. Skillnya tuh sudah pro player lah, bisa bilang pro dari game itulah, itu aku mau aja sih. Tapi kalau misalkan permainan biasa-biasa aja, kayak aku nih contohnya permainan biasa-biasa aja, terus tuh cuman ada apa, bukan sound effect sih, lebih tepatnya ini apa sih, lebih tepatnya itu musik backgroundnya lah ya, atau musik yang kalian kasih itu bakal boring sih. Aku boring kalau orang kayak gitu. Kalau misalkan kayak gini ada suaranya itu masih nggak apa-apa lah, tapi kalau sudah nggak ada suaranya, wah udah boring itu. Tapi kalau tambah facecam mah lebih bagus itu. Kalau tambah facecam udah nilai plusnya sih. Ya semoga sampai akhir ini endingnya bagus ya, nggak kayak tadi. Aduh, ending tadi parah banget. Malah mic-nya nggak ada loh. Kalau facecam gua aja nggak ada tadi nggak masalah aku. Oke, belum ada musuh ya kesini. Ini makin menyempit. Nah, ini biasanya ketemu banyak nih. Dia tadi nggak ada ketemu musuh loh aku. Selama apa tadi? Nah, aduh, 7. Oke, sisa 6. Oke, di mana nih musuhnya nih? Mau ngendok juga malas, guys. Walaupun ngendok itu berguna banget sih, tapi mager banget aku. Weh, ada yang nembak. Oke. Ada yang datang akhirnya. Mana touch? Oh, itu, guys. Ya elah, bunuh diri kah tuh? Bunuh diri itu. Atau apa tuh? Mati kamu. Waduh. Mati dia, guys. Padahal di sebelah aku loh. Di sebelah persis. di sebelah persis, tapi dia enggak headshot kan aku, luar biasa ya. Ini kalau misalkan lawanku pro, wah, udah mati aku. Pasti udah bakal mati aku tuh. Oh iya, BTW untuk jadwal uploadnya, upload video tuh biasanya pagi enggak? Pagi sih. Kalau aku misalkan rekamannya pagi ya sore aku uploadnya. Tapi kalau misalkan aku rekamnya itu pagi, biasanya aku akan bukan maksudnya sore, aku akan uploadnya pagi gitu. Jadi kemungkinan kedepannya buat siang dan malam aku manfaatin buat live streaming guys gitu. Di mana tuh? Wow, sisa dikit ini. Oke, lawan one guys. Yuk bisa. Aduh, enggak kena. Wow. Ayo, mati kamu. Yes! 7. Raja party man. Yeah. Number one again. Namanya Raja Party ya. King of Party man. Namanya King of Party ya atau apa sih namanya? Champion kah atau apa guys? Kalau di PUBG kan Chicken Dinner, kalau di Free Fire kan Buyah. Kalau di anu apa? Kalau di game ini apa? Oh, rating kamu SS plus. Tadi padahal triple S loh. Iya, triple S tadi kalau nggak salah sebelumnya. Tapi setidaknya bisa dibilang ini kelebihannya ya, durasinya nggak lama seperti tadi. Malah lebih bagus permainan tadi sih malahan. 17 kill dapat triple S man. Kalau sekarang cuman bunuh 7 doang. Waduh, kurang 10 lagi ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting saya juara 1. Tapi ya aku nggak tahu ini apakah musuhnya emang noob atau emang ini aku dikasih bot ya. Dikasih bot aku nggak tahu. Kalian bisa komen di bawah aja ya.
Oke, so that's my gameplay dan langsung bronze 1 mamen. Eh, langsung silver level 5 nih, waduh. Oke, ya ini bisa dibilang adalah permainan keduaku, permainan kasual yang keduaku, bisa dibilang wah keren banget sih. Maksudnya aku bisa bertahan juara 1 atau apa sih? Tadi raja apa tadi, aduh lupa namanya, susah banget. Apa ini share it nih? Dan wow keren banget sih, bisa dua kali. Tapi nggak tahu nih di rank server apakah kau bisa seperti tadi atau tidak. Yo kita lihat aja di next video ya. Intinya di next video aku ya, maksudnya kalau untuk game-game Sausage Man atau game online lainnya, kalau next apa kalau buat konten ya aku solo atau enggak ya paling sama temanku. Dan untuk live streaming baru sama kalian semua gitu. Oke. Okay? So ya, sekian dulu dari gameplay aku bermain game Sausage Man dan semoga kalian semoga kalian menyukai video ini dan semoga kalian tetap tertarik dengan aku bermain game Sausage Man ini. Kalau misalkan kalian banyak yang menyukainya, aku akan lanjut lagi nanti maupun di video maupun live streaming juga. Jadi tentunya jangan lupa bantu like-nya cuy, bantu like-nya sebanyak-banyaknya, tentunya tembusin paling enggak ya 100 lah atau mungkin kalau bisa 500. Wah keren sih, luar biasa. Dan juga komen yang positif tentunya di bawah dan bantu subscribe juga biar channel makin berkembang tentunya dan biar aku makin tambah semangat juga tentunya buat upload video ini dan live streamingnya. Dan juga bantu share ke lainnya cuy biar lainnya juga pada tahu kalau ini game tuh baru, game baru viral nomor 1 di Play Store tentunya. Dan juga ajak mereka yang belum bermain game ini, ajak mereka untuk bermain game yang satu ini. Okay. So yeah, terima kasih sudah nonton. And then I see you on the next video or live streaming. And don't forget to always stay classy. And then stay cool. Alright, and then goodbye. Waduh, aku rekaman nih BTW memakan waktu 1 jam. Gara-gara video pertama tadi tuh gak ada suaranya. Mantap.